sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi mau ke salah satu tempat modifikasi mobil. Lebih tepatnya sih dia di bagian sektor interior nih. Entah itu di bagian audio atau di bagian jok atau head unit. Nah langsung aja deh, ini kita ada di Bronson Car Audio. Nih ada alamatnya di bawah sini. Nah kita langsung aja ke dalam, kita temuin aja langsung si ibunya nih ya. Ayo let's go, kita ikutin. Nih ya, kebetulan juga gue lagi mau sambil ngobrol-ngobrol curhat tentang project kita selanjutnya nih. Wah, lagi duduk. Assalamualaikum. Hei, halo. Bu, aduh, apa kabar Bu? Wah. Nih, boleh masuk nggak nih? Boleh, silakan. Ya, masuk, Bu. Ayo, ayo, ayo. Di mana kita ngobrolnya nih, Bu? Waduh, samperin hawa HSR nih ya. Waduh, ini biasa lah, Bu. Lah. Namanya juga lagi gabut. Nah, kita kalau lagi gabut kan kalau biasanya sukanya modifikasi mobil gitu. Wah, ini keren banget nih. Ini enak loh, ruang tunggunya adem. Kayak di Ubin Masjid, guys. Nah, bisa aja nih. Di gimana, Di? Ini kenalin diri dulu dong. Ini adalah Bu Maya. Halo. Halo. Halo semua. Bu, ini di sini ada apa aja sih? Bisa ngapain aja nih kalau di sini? Kita jualan kopi. Oh, jualan kopi. Iya. Ini roti juga. Enggak. Jadi salah masuk kafe, guys. Kita di sini jualannya lebih ke kayak head unit. Head unit. Oke. Okay. Kita ada yang lagi butuh-butuh buat urusan audio. Audio. Berarti kayak misalnya Twitter, terus speaker gitu ada juga semua ya, di sini. Lebih ke audio lah ya, interior lebih ke dalam-dalam. Kalau interior juga ngerjain berarti? Paling bantu-bantu di jok gitu-gitu sih. Oh, ada. Maksudnya lapis jok kulit segala macam. Cuman kalau untuk utamanya lebih tepatnya di audio tetap. Iya. Oke, ini ada apa aja nih brandnya nih, Bu, di sini? Gue jadi malu nih digerbek gini, guys. Aduh. Loh, kalau berantakan itu tandanya berarti tempatnya lagi rame. Aduh. Iya kan? Kalau semuanya rapi, bersih, enggak masih di dalam semua berarti enggak ada yang kepake tuh. Ya semoga aja tetap bisa eksis ada. Amin. Gitu ya. Amin. Udah, ada kerjaan. Amin deh. Apa aja nih, Bu, yang lagi yang dijual di Bronson Audio ini? Oke, kalau ngobrolin paling dasar, umumnya sih orang kan nyari speaker. Kalau selain speaker itu sekarang lagi tren DSP. Lebih ke speaker apa kayak unit sih sebenarnya? Kalau orang ngomongin audio gitu. Kalau orang awam. Kalau untuk gampangnya head unit. Termasuk yang nomor satu lah ya. Ya, yang kotak tengah itu ya kan. Yeah. Kalian tahu dong yang ada di mobil itu loh yang buat dengerin lagu. Yeah. Nah, itu. Sekarang udah Android-Androidan atau misalkan lagi pengen Apple CarPlay ya, itu semua udah ada di dalam head unit yang baru-baru ini. Apa aja tuh, Bu, yang ada brandnya di sini? Kita ada Kenwood, kita ada Alpine ataupun Sony. Misalkan kalau brand-brand Android itu kan banyak kan di brand-brand China ya. Itu ada Mirai, Asuka, itu yang Taiwan. Kalau misalnya kayak di Alpine segala macam itu belum Android berarti? Iya, belum. Cuma Android Auto bisa. Jadi tapi bisa Android Auto. Iya. Apple CarPlay? Juga bisa. Oh, juga bisa. Nah, benar. iPhone. Sekarang udah trennya tuh. Ya kan? Kita dengerin lagu tuh pengennya ya udahlah connect langsung aja dari HP gitu kan, mau pakai Android gitu, mau pakai iPhone, apalagi iPhone tuh kan Apple CarPlay. Woy, keren. Iya, udah keren. Terus mirroring. Mirroring, benar. Terus selain head unit ada apa tadi DSP itu apa, Bu? Yang DSP, ini? Nah itu yang lagi sering banget. Jadi kalau nggak Helix, Match. Oh itu ya, yang di bagian situ ya? Kayak gini-ginilah, banyak Masway. Oh. Itu apa fungsinya tuh, Bu? Fungsinya lebih ke apa ya? Prosesor lah, lebih ke banyak masang-masang untuk. Coba tuning. kita intip. Ini kayak rotinya kita geser dulu sedikit ya, kopinya juga ya. Jadi kayak warung. Ini ada kacangnya juga. Kacang dua kelinci. Warung nih. Baru. Tapi nggak apa-apa. Berarti kalau kita modif mobil di sini, itu nggak akan kelaparan. Ada roti, ada makanan, ada minuman, semua segala macam. Aduh. Kaget. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Jangan marah-marah, Bu. Sabar, jangan marah-marah. Gini kayak tidak tampil lagi. Ini dia. Oh, produknya. Ini apa sih, Bu? Barangnya kayaknya kecil ya. Iya. Oh, ini tuh perkabel-kabelan. Ini apa ini? Kotak ini gini. Jadi prosesor yang sudah built-in ampli. Jadi kayak barang kayak gini nih kita taruh di mobil, bikin suaranya jauh lebih enak. Oh, masang jadi, ini doang tuh udah bisa bikin suara iya, di mobil tuh jadi lebih enak. Yang penting tuh kita setting dengan
nyeting tuh bisa bikin adem di mobil, jadi suaranya bagus. Jadi beli barangnya tapi harus disetting juga. Betul. Oh, setting ini nih, setting audio ini yang nggak bisa sembarangan nih. Iya. Hanya orang-orang tertentu dengan kualitas tertentu yang bisa nyeting ini nih. Luar biasa. Prosesor nih, ini. Ini udah ngerti nih kayaknya nih. Dikit bu. Iya, karena kayaknya kemarin udah sempat kena racun. Oh, kita racunin lagi berarti. Itu dia makanya nih, katanya kita mau diracunin lagi boy. Ini ada satu proyek mobil tim HSR yang bakal kita bekerja sama sama Bronson juga. Amin, amin. Sama salah satu, apa bu? Apa mereknya bu? Merek yang kita bakal Yang kita pasang. Kita ada collab sama tim Audio Plus. Tim Audio Plus. Iya, mereka itu brandnya cukup banyak. Enggak menutup kemungkinan misalkan mobilnya kan satu, dua, ntar ada next project ya, mereka kayaknya sudah siap, kita kan tinggal dorongin aja. Berarti masih rahasia brandnya apa. Terus selain ini, apa namanya, prosesor ini apalagi bu di sini? Itu kayak ada klakson kayak gitu. Dari Mitsuba, kita kerjasama dari ASKO. ASKO Motorsport? Iya. Oh, oke. Okay. Itu mereka yang masukin, dropin, terus ada sampelnya juga di situ. Oh. Jadi teman-teman bisa ngetes suara. Bisa langsung dicek tuh ada alatnya. Nanti kita coba. Terus itu ada Black View juga. Itu aku pakai loh, bu. Oh iya. Iya. Kemarin Pak Rahmat datang. Oh. Dia sebut nama kamu juga. Wah, katanya bikin video collab sama. Iya, benar. Buat ke Aceh. Aduh. Katanya. Aceh ya? Iya. Iya, dia cerita. Waktu ke Aceh. Wah. Luar biasa lah. Tuh, Asuka kita juga pakai itu ya kan. Ya, kayaknya yang gue jual semua. Lama-lama. Enggak. Ini masih banyak di Kenwood, gue belum pakai. Kalau gue di toko di sebelah ya. Enggak. Ntar kita jadi sebelah. Enggak, masalahnya di sebelah mahal harganya. Oh, ya. Kalau bisa yang belas-belas ini lebih murah. Iya. Oke. Ali tahu semuanya. Jadi enggak semua lah. Dikit lagi lah. Masih banyak bu, masih banyak. Masih banyak ya. Karena kalau kita kan tukang pelek. Kalau pelek kita ngerti. Kalau audio kita masih baru belajar ngeraba-raba lah. Gitu, karena teman-teman juga harus tahu ya, namanya modifikasi mobil itu banyak banget. Nah, ini sekarang kita lagi ngomongin sektor di bagian dalam mobil. Yaitu, ini ibaratnya nih ya, kalau gue bilang nih, ini lu buang duit untuk barang yang nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Kecuali head unit. Enak. Yes, tapi walaupun barang yang nggak kelihatan, tapi itu bisa bikin kita di mobil itu ngerasa nyaman. Ya, berarti mau stres, marah-marah, macet. Iya, jadi santai. Jadi gitu. Tenang. Yeah. Karena suaranya. Ada pepatah bilang gini bu, musik heal everything. Adem ya langsung ya. Jadi dengan musik itu bisa Rami, menyembuhkan kita entar yang lagi marah-marah, lagi emosi, lagi galau gitu kan. Makanya betah bener banget. Sering banget customer kalau udah pasang audio nih ya, gue denger cerita ya. Mereka bilang, gue habis denger bisa sejam dua jam tuh di tempat parkir garasi. Buat dengerin lagu doang. Iya karena baru jadi kan happy banget tuh ya. Bener. Kalau baru jadi. Iya, nanti kalau lama-lama ya gue nggak tahu lagi tuh apa yang terjadi. Lama-lama mulai bosen. Mulai bosen balik lagi ke sini. Iya, upgrade lagi dong. Racun. Tapi benar, ini audio itu menurut gue salah satu part yang awalnya tuh gue underestimate audio. Saya awalnya nggak begitu suka bu. Iya. Jadi bagi saya yang penting adalah velgnya ganteng, ganti knalpot, mesinnya dikencengin udah. Tapi ternyata nggak selamanya ngebut itu enak. Jadi ternyata ngebut itu harus diiringi dengan musik yang tepat. Makanya akhirnya kita waktu itu sempat ganti sedikit buat di Obri. Makanya nih mobil selanjutnya kita juga mau mainin audio juga nih. Kita udah keracunan. Aldi bisa kesini aja dan happy banget. Ini Bronson ini udah berdiri di tahun berapa ya, Bu? Teddy itu dari 95-96 lah. Tuh, dari tahun 95 berarti udah hampir 30 tahun. 27 tahun berarti. Bentar lagi. Luar biasa. Ini udah banyak banget nih, lu lihat nih, pialanya udah banyak banget tuh. Tuh dari EMA. EMA itu asosiasi musik ya, Bu ya? Iya. Asosiasi musik ya? Dari Eropa lah. Dari Eropa. Nah, terus kalau misalnya mau pasang audio di situ. Itu di sini boleh ini dulu enggak sih? Maksudnya kan contohnya misalnya nih, saya ini orang awam, enggak ngerti. Terus mau ganti audio. Nah, konsultasi itu bisa. Iya, bisa. Chat WA. Oh, tuh kan WA. Nah, nih DM. Di bawah sini ada nomor Instagram, ada Instagram sama nomor teleponnya. Kalian bisa curhat dulu. Kasih tahu dulu kemauannya apa. Iya. Seperti yang sering gue bilang ya, kalau modifikasi itu yang penting itu adalah kita tahu dulu kita tuh mau modif mobil tujuannya apa. Gitu. Karena audio tuh juga banyak. Ada SQ, sound quality. Terus ada SQL, sound quality load. Terus SPL apa ya, Bu? SPL buat geber-geber lah. Singkatannya apa tuh? Pleasure apa ya? Sound? Pokoknya udah pleasure level atau pleasure apa? Pleasure level. Ah, itulah atau pokoknya lah. Pleasure ya, kayaknya ya.
Kayaknya kenceng aja, tapi udah jarang. Pokoknya kenceng aja tuh. Yang FPL itu dijarang. Yang jerak hidup gitu ya? Karena boxnya itu full bagasi nih, dari atas sampai bawah. Itu full. Kotaknya tuh sampai gede gitu. Jadi otomatis kita nggak bisa bawa barang jadinya. Iya, cuman isinya bawa kotak hitam, ya kayak gitu, terus digeber, itu daily nggak bisa. Untuk daily nggak bisa, memang itu hanya untuk kontes doang berarti. Nyerah sih, kupingnya. Capek lama-lama. Sampai begini-begini. Beneran. Jambrik. Kalau yang di Amerika itu rata-rata zaman dulu tuh tahun 90-an. Di Jakarta juga ada kontes-kontes kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak. Udah jarang. Jadi malah sekarang lebih ke entertain yang lebih nyaman. Iya, oke. Iya, karena memang kenyamanan itu mengalahkan segalanya. Ya udah, Bu, ini aku boleh diajak dong keliling. Lagi ada ngerjain ya. Mobil apa aja. Ayo, let's go ya. Oke, ayo kita lihat. Tapi sebelumnya kita mau cobain dulu nih, klakson. Nah, teman-teman jangan kaget nih ya. Nih, ini ada teman sampah. Nah, ini switch-nya. Ini ya. Kita switch-nya on dulu. Oke, nah ini. Jadi kalau misalnya mau beli klakson di sini juga, lu udah bisa langsung tes, nggak perlu tempel-tempelin ke mobil, udah ada alat display-nya. Ini tinggal pencet doang ya, Bu? Ya, silakan. Oh, kan? Ih, ada nadanya ya? Ini kalau saya jago musik, saya bisa mainin musik nih, Bu. Kupingnya nyerah. Iya, tapi, cuman tapi bisa tuh, minggir, Bro. Ya, itu agak enak. Oh, ini agak ngeong ya. Iya. Tuh. Seru ya. Udah, jam ini. Nih, kalau misalnya mau ganti apa namanya? Klakson nih, udah ada. Iya, ini masih asli Jepang. Asli Jepang ini. Ini jadi penting, tau gak kenapa? Karena sekarang, Bu, mobil-mobil sekarang menurut saya ya, klaksonnya tuh lucu. Kenapa tuh? Ting. Iya, mobilnya gede. Klaksonnya ting. Iya. Saya kalau misalnya kebetulan waktu itu terakhir begantiin punya adik. Adik saya mobilnya saya ganti klaksonnya gede. Supaya kalau ntar ada motor atau apa diklaksonin langsung kedengeran. Iya gitu ya. Iya. Soalnya kadang kalau ting. Iya, siapa yang mau geser? Iya. Ini siapa bener sih? Banget. Sepeda siapa nih? Gitu kan. Yuk, kita langsung silakan Ibu duluan, Bu. Ladies first. Kita lihat ada pengerjaan apa aja di Bronson. Come on, guys. Ya, yuk. Nah, ini kebetulan ada HS nih. Ini HS. Nah, kita lihat. Ini HS yang terbaru kayaknya ya. 2021. Iya. Terkunci. HS yang mau dibangun. Heeh. Luxury. Ini mau dibangun luxury. Lah ini apa ini, Bu? Ini kok ini perdam full nih. Oh, ini perdam. Berarti di sini juga bisa pasang perdam. Iya. Perdamnya full sampai ke atap semua. Wah. Ini semuanya kita lapisin perdam. Ini sampai ini kan apa, dek pintu belakang ya? Iya. Dek kursi depan aja sampai dipakein perdam, guys. Nanti ini pintu semua udah nyaman. Ini apa ya? Kita bakal project lama berbulan-bulan. Nanti bikin interior dulu. Luxury. Mungkin di antara dua pilihan lah. Ya. Mungkin Ali udah tahu. Masih ini ya, masih apa namanya, masih belum fix ya. Iya. Cuman gitu. Yang pasti basicnya harus dikerjain dulu. Yaitu pasang full perdam. Betul, nanti audionya abis itu terakhir. Oke. Terus ada apa lagi, Bu? Ini ada Land Cruiser ya? Iya, ini juga sama. Cruisernya pasangin perdam dan speakernya juga di upgrade, ESP juga. Ini speakernya yang udah kepasang berarti, Bu? Iya. Nih ya. Nih guys, tuh. Ini perdamnya satu lapis berarti ya? Ada, Bu, sama pintu luar, bagian luar ya. Bagian sininya nanti ada juga? Ketokannya ketokan. Oh iya bener, tebel. Ya agak-agak, lumayan. Berarti gak pakai busa? Busa enggak. Busa biasanya di bagian depannya lagi nanti. Oh, ada bagian-bagian tertentu ya. Nah, ini speakernya diganti. Terus apa lagi nih, Bu? Coba. Kita kalau di bagian... Bu, ini lagi ngapain, Bu? Ini cek fase nih, guys. Oh, cek apa namanya? Cek fase. Ini biasanya proses setelah pemasangan kabel-kabel dan semuanya kita udah mau siap nyeting. Sebelum nyeting, kita cek fase dulu. Oh, maksudnya dia udah sesuai dengan jalurnya apa belum gitu ya? Ya, mungkin ya. Plus minusnya terbalik nggak? Oh, benar. Karena kan sekarang ini, Bu, agak-agak riskan bermain audio itu karena katanya banyak yang ada kejadian mobil kebakar. Oh iya, bisa. Itu apa mungkin gara-gara plus minusnya kebalik ya? Enggak sih, aneh. Nah, ini gimana, Nok? Kalau itu di bagian instalasi kelistrikan. Instalasi kelistrikan. Ada yang salah berarti? Ada yang kurang rapi atau bahannya yang kurang bagus. Ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini kepala teknisi Kirno, dia sudah 25-26 tahun di Bronson. Dia udah 26 tahun? Iya. Berarti Bronson udah berapa puluh tahun nih? Kirno ini adalah kepalanya, jadi dia yang biasanya untuk final check. Final check, ini. Itu udah pasti di tangan Kirno.
Aman. Oke, aman Mas? Aman. Sip. Aman. Ganteng lah. Oke, pokoknya. Kita lihat yang lain yuk. Ini sip, ada sip. Ada mobil Accord merah ini menggoda juga ini warnanya ya, ini. Ini ada mobil Accord dari Bro Victor Asko juga. Oh, oke. Okay. Ya, diapain di sini? Di upgrade tapi simpel-simpel aja, tipis-tipis OEM. Oh, upgrade audio tapi tetap mau OEM look. Yes. Oke. Okay. Sekarang kayak gitu. Bener, karena simpel itu kayaknya manis. Yes. Bener. Nah, ini dalam lagi ada apa nih, Bu? Nah, di sini ada mobil Pak Maruli. Ini Wrangler ya? Iya. Yeah. Rubicon. Oh, dia upgrade juga full. Waduh. Kalau mau lihat head unit atau ini-nya sih di upgrade semua. DSP-nya juga pakai V8 yang helix di atas match yang tadi kita lihat. Seri di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Wah, sesuai dengan harga mobilnya ya. Iya, iya. Bagus nih stepnya. Iya, jadi tuh bisa itu. Bisa nutup sendiri. Ini boleh dibuka? FD 2R ya? Apa sih? FD, yang, FD. Yang racing, yang apa sih? Yang Type R ya? Yang ini yang Type R. Ini yang Type R. Wow. Ini lagi upgrade audio juga. Ini mobil tuh, kan? Racing. Mobil racing tapi tetap mikirin audio. Kenapa? Yeah. Karena lu ngebut tapi bener. Musiknya nggak enak tuh kurang adrenalinnya kurang kepacu. Iya. Kadang luasnya tadi belakang. Ayo guys, kita nih, liatin lagi. Ada mobil yang lagi disembunyikan ini diselimutin. Saya nggak tahu apa alasannya mobil ini diselimuti, tapi sepertinya mobil ini spesial. Ada logo Honda, bentuk-bentuknya kayak hatchback kayak gitu, kayaknya mobil-mobil era-era tahun 90-an. Udah tua nih. Mobil tua tapi ditutupin sendiri, yang lain nggak ada yang ditutupin. Lu nggak kepengen lah lihat yang kayak begini. Aduh, ini kalau gua buka takutnya pengen nawar gitu kan, cuman nggak mungkin dikasih pas yang 4 Teddy. Aduh. Ini ada juga ini E36 Coupe ya? Iya, ini mobil BMW. Di sebelah sini kayaknya enak nih, ini E36 lagi bangun belakangnya. Rencananya tadinya ini mobil 4 pintu. Oh, di convert 2 pintu. Terus atasnya diganti. Ini prosesnya sampai tahunan, tapi dibangun di Akasia. Oke, nah ini sekarang di sini lagi bangun audionya. Yes. Sampai ke tengah nih audionya. Sampai ke tengah. Kita lihat ke sini ya. Waduh, bener. Nah, mau ke situnya silakan. Jadi dibikin 2 pintu. Ini kelihatan enggak, Bang? Gelap enggak sih? Gelap. Ya, gua terangin dulu ya. Ini 2 pintu, 4 pintu di-convert ke 2 pintu, terus sekarang tengahnya mau dibikin kayak gini. Wah, anjir, keren sih ini. Keren, keren. Ini yang di tengah ini apa nih, Bu? Power. Oh, ini power yang di tengah. Power sama nanti buat duduk juga orangnya di belakang. Di kanan kiri. Iya, jadi dimaksimalin supaya orang bisa duduk. Oke. Kita lihat lagi, guys, yang lain. Ini kita baru kelar mobilnya. Civic. Civic juga dimodelin, dimodif. Civic. Kenapa bisa dibuka, no? Ini Civic Turbo Hatchback ya? Iya, ini 3-way OEM, juga sama OEM. Twitter. OEM look ya? Berarti ya. Di sini doang ya Twitternya? Oh. Oke. Okay. Nah, sama ini bagasinya dibikin simple. Lah, mana audionya, Bu? Nah, ini power. Oh, ini. Nih, lihat, Boy. Prosesor. Ya, jadi audionya itu ditaruhnya di bawah. Hah? Gelap ya? Kita tambahin lampu ya, biar keren ya. Guys. Nah, ini. Nah. Tuh, audionya enggak ada box-box yang kayak yang tadi kita lihat, tapi dia ditaruh di bawah. Tuh, kayak gini. Ini subwoofernya pakai GL. Ini subwoofernya pakai apa? GL Audio. GL Audio. Oh. Terus di sini ini juga ya, Bu ya? Iya. Ini tuh power. Kan ada jaring-jaring tuh kan? Crescendo. Tuh, itu powernya crescendo. DSP-nya pakai helix. Wah, ngeri sih. Ini? Ya. Ini juga nah, kan. Nih, lihat nih. Ini mobil ada yang dikarungin lagi mobilnya ini. Nih. Mobil tua, Di, lu kagak nafsu dah. Lu kan pakainya mobil baru terus. Wonder ya? Wonder. Aduh. Mobil setrikaan orang bilang. Mobil setrikaan. Ini cikal bakal Brio sebenarnya, Bu. Oh iya. Brio iya, itu sebenarnya iya, nyonteknya iya, dari ya. Oh. Enggak, Brio yang lama. Brio yang lama kan belakangnya kayak gini. Iya. Yang kacanya tuh iya, gitu ya. Kacanya ya, juga, flat sih. Gitu. Bener. Ini lagi diapain nih, Bu? Ini aduh, udah mobil tua kagak inilah. Ya udahlah kalau mobil tua kasih saya aja deh enggak apa-apa. Kalau mobil tuh enggak apa-apa. Minat apa? Entar lu minat. Minat, cuman kalau misalnya mihara mobil kayak gini tuh butuh ekstra. Nah, ini modelan simpel nih. Nah, guys. Ini modelan ganti apa pasang audio yang simpel doang, benar-benar cuma satu box di pinggir. Iya. Kalian masih tetap bisa bawa barang nih kayak gini nih, ada kardus aqua, entar di sini bisa kasih-kasih apa. Tuh. Gitu. Di depannya pakai 2-way ya, Bu ya? Ini 3-way cuma halanya simpel juga. Coba kita lihat yuk bagian depannya yuk.
Ini kalau kita ngomongin audio ini apa ya, goib sih harganya ya? Enggak lah, enggak semuanya gitu kok. Kita simpel-simpel aja kok. Nih tuh kayak gini nih. Jadi Twitternya ngumpet, sama mid-range-nya juga ngumpet di bawah. Ini apanya bu kalau ini? Mid-range. Ini mid-range, ini Twitter. Jadi tuh ngumpet, jadi kelihatannya standar. Padahal enggak, padahal sudah dimodifikasi. Simpel aja. Aduh. Kalau ini Camry yang terakhir, Camry-nya dibikin 3-way juga. 3-way juga? Boleh kita buka ya bu ya? Waduh, ini Camry mobil mewah sih. Pada zamannya. Tapi sampai sekarang juga masih mewah tuh. Dibikin 3-way, 3-way kayak gini, simple. Bu, mau nanya dong, berapa sih bu budget? Kayak misalnya kita bikin audio 3-way kayak gitu, berapa sih budget yang diperlukan? Budget sih nggak menentukan harus besar kecilnya. Balik lagi teman-teman, maksudnya mungkin penentuan dari brand. Pemilihan brand berarti ya. Selera brand. Suara juga bisa. Maksudnya kita demennya lagunya, jenisnya, gue demennya ngebeat-ngebeatnya bass, mungkin demen bass, mungkin kita bisa kasih super aktif dulu awal-awal, nanti baru bikin custom box. Jadi kayak lagu yang kita sering dengerin itu mempengaruhi brand apa yang bisa kita pasang, item apa yang perlu kita pasang. Nanti budgeting juga bisa disesuaikan. Kalau saya sukanya lagu-lagu yang galau gitu bu, yang agak-agak sedih gitu, yang agak melo-melo. Berarti nggak perlu bass kenceng-kenceng. Nggak perlu bass kenceng-kenceng bener, yeah. Karena saya anaknya nggak jedak-jeduk soalnya. Lagunya yang itu kelas mahal lo tau gak? Mas, malah balik ya. Kira yang detail-detail gitu ya? Ya enggak juga sih. Berapa bu range-nya? Misalnya ya minim-minimnya aja lah. Misalnya kayak kita mau pasang 3-way kayak gitu. Ya, kita di sini sering kalau 3-way itu minim-minim mungkin spend deket 20 ke atas lah. 20 ke atas lah ya. Nyentuh 30 enggak? Ya, terus, bisa nyentuh. Bisa terus. Bisa terus. Pokoknya minimum budget yang kalian siapin adalah 20 juta. Mungkin itu ya, soalnya kan kita mau gantinya banyak nih. Enggak cuma speaker 3-way. Iya, head di unit. SPM, ya, di, head unit. Di SPM tuh prosesor ya? Iya, yang tadi kita ngomongin. Yang kotak itu. DSP itu berarti prosesor, built-in ampli itu built-in power. Banyak ya. Jadi ada subwoofer lagi, nanti bakal butuh komponen kabel lagi yang lain. Bener, peredam bener. Belum lagi. Belum peredam, belum kabel-kabel. Karena lo misalnya pasang audio tanpa peredam itu enggak boleh emang Ibu? Bisa. Cuman kadang-kadang enggak maksimal ya berarti. Iya, nanti suaranya kalau kita lagi kenceng lagu galau ketahuan sama tetangga. Bener. Iya, kan jadi ini lagi galau Aldi kayaknya. Tiap hari bu saya galaunya. Ah ya bener loh. Bener. Galaunya lagi. Aduh dompet kok kosong, gak ngisi-ngisi, kenapa ya bisa gitu kadang-kadang. Bisa aja. Ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba dulu upgrade audio kalian. Ya sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih mobil, tiap mobil tuh audionya beda-beda. Contohnya kalau misalnya perbandingan yang gue rasain nih antara Brio dan City. City hatchback ya, Brio itu audionya menurut gue kurang banget. Pertama kali ya, karena tipenya tipe yang paling rendah juga gitu kan. Dibandingkan dengan City yang tipe RS, yang dimana dia udah ada Twitter, itu suaranya sebenarnya udah enak. Tapi, ini salah satu, gue gak ngerti sih, ini suatu penyesalan atau suatu yang harus gue syukurin. Gara-gara audio Aubrey udah di-upgrade, jadi pas nyobain yang City tuh kayak kurang. Kebukannya, bassnya apa tuh? Yes, iya, bener banget. Suaranya tuh kayak, kok masih jernihan Brio ya? Padahal Brio gitu kan? Makanya. Kalian juga cobain deh. Kalau pagi kalau misalnya kalian suka lama di mobil segala macam, manfaatin yang namanya fitur entertainment dalam mobil supaya kalian enggak bosan di mobil. Terutama yang sering jalan sama anak istri. Tuh, ya, biar istrinya enggak rewel, boy. Astaga, kasih. Gua cewek nih, gua denger nih. Iya kan, kasih audio yang bagus. Jadi tuh bini lu tuh seneng di mobil gitu kan. Lo mau jalan kayak kemarin, Bu, saya road trip ke Aceh. Itu saya sama istri saya, Bu. Oh iya. Terus jadi gimana tuh? Enggak rewel. Aman. Kalau dia bosan, dia karaokean. Wah. Ya kan? Udah ada karaoke di mobil. Udah. Kalau ada karaoke gitu, udah. Enggak rebutan kan nyanyinya? Enggak, mic-nya kan ada dua. Oh. Seorang satu. Dia satu, saya satu. Cuman saya kan kebanyakan nyetir. Keren banget. Itu dia makanya. Gila, keren lo berarti. Ya. Nah, kalian balik lagi kalau misalnya kalian bingung, "Bang, gue masih awam nih, enggak ngerti baru beli mobil segala macam." Kalian bisa curhat nih, di sini ada Instagram sama nomor teleponnya dari Bronson Audio. Curhat dulu aja, cerita-cerita dulu. Kalian kebutuhannya seperti apa, maunya seperti apa, baru ntar ngobrolin masalah budget. Siap. Gitu. Thank you banget, Bi. Bu Maya, terima kasih banyak. Saya udah didatengin sama YouTuber, thank you banget. Mane, amin ya Allah, amin. Amin. Ini salah satu bengkel audio legend di Indonesia. Iya. Besok ke bengkel mana lagi? Komentar di bawah. Iya. Bu Maya, sekali lagi terima kasih banyak. Banget, Bi. Sampai ketemu. Segitu dulu video kita kali ini. Ya. Bye-bye, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, bye.